Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fahsa Aimah, wartawan studio TV PSS Randa pada hari ini. Pada tanggal 21 Julai 2023 telah berlangsungnya Bengkel Pengurusan dan Keterampilan Diri Pusat Sumber Sekolah yang diadakan di Pusat Sumber Alfa Robi. Tujuan bengkel ini diadakan agar pengawas Pusat Sumber Alfa Robi dapat melatih diri dalam pengurusan Pusat Sumber serta meningkatkan kualiti PSS ke arah kecemerlangan dalam pembelajaran. Seterusnya, mari kita ke liputan wartawan Muhammad Alif Nurhan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Saya Muhammad Alif Nurhan bin Muhammad Azlin sebagai wartawan pada hari ini. Sekarang saya berada di Pusat Sumber Alfa Robi yang sedang menjalankan bengkel pengurusan dan keterampilan pengawas Pusat Sumber. Pelbagai aktiviti yang dijalankan antaranya ialah pengelasan buku, kewartanan dan pelbagai aktiviti lain. Seramai 49 peserta dan 6 fesi yang terlibat dalam program ini. Bersama saya sekarang Cikgu Aida, penyelaras bagi bengkel pengurusan dan keterampilan pengawas Pusat Sumber, rangkap guru perpustakaan dan media. Saya ingin bertanya, apakah objektif cikgu bagi bengkel pengurusan dan keterampilan pengawas Pusat Sumber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah pada wartawan. Okey, objektif sebenar bengkel ini adalah untuk melatih diri-diri pengawas menjadi lebih berani, yakin pada diri sendiri serta pengawas tahu apakah arti sebenar tugas seorang pengawas Pusat Sumber. Selain itu juga objektif yang diharapkan supaya murid-murid, utamanya pengawas, memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecemerlangan Pusat Sumber. Jadi cikgu rasa bengkel ini berjaya dilaksanakan kerana cikgu lihat pengawas-pengawas cikgu begitu gembira dan mempunyai keyakinan yang diri yang tinggi. Bersama saya sekarang peserta bengkel pengurusan dan keterampilan pengawas Pusat Sumber. Baiklah, saya nak bertanya beberapa soalan, boleh? Boleh. Apakah pengajaran yang anda dapat daripada bengkel ini selama 2 hari 1 malam di Pusat Sumber? Pengalaman saya selama 2 hari 1 malam sama bengkel PSS, saya dapat banyak ilmu ketika berada di sini, seperti memproses buku dengan cara yang betul, bercakap di hadapan khalayak ramai dan juga mengetahui cara reti kesabaran dalam melakukan pelbagai aktiviti. Bersama saya sekarang fasilitator kami, boleh saya bertanya beberapa soalan? Boleh. Apa yang anda lihat dari program ini sebagai fesi dari awal program sampai akhir program? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, saya nampak semangat mereka untuk menjadi seorang pengawas PSS. Tujuan program ini untuk membentuk semangat diorang untuk menjadi pengawas Pusat Sumber yang bagus. Kami sebagai FSI ingin menerapkan sifat sebagai keluarga dalam satu organisasi. Kami ingin menjadikan organisasi itu bukan sekadar untuk memimpin ataupun membuat tugasan, tapi kami ingin menjadikan organisasi itu sebagai keluarga. Kita boleh tengok sifat keluarga sendiri yang membaiki kelemahan masing-masing, kan?